Salam. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Rizky Bilar berangkat lebih awal. Tentunya dia masih mau menjemput sang kekasih pujaan hatinya, Lesti Kejora. Ya, karena nanti malam dia dan Lesti akan syuting bareng di Live Indosiar, yakni acara drama musikal yang sudah kalian tentunya tunggu-tunggu. Terlihat Bang Bi yang sudah mulai konsentrasi bersiap-siap diri mau segera menjemput pujaan hati. Ya, apakah mereka akan memberikan kekiutan, keromantisan di backstage dan saat live di acara drama musikal Indonesia yang dikemas epic seperti mana kemarin, yang mana sempat membuat si Rara jadi iri dan nyamuk dalam hubungan mereka tentunya. Namun seperti biasa, Rizky Bilar sekarang tidak ada di acara extraordinary karena full dia disiapkan untuk menjadi pemeran utama dan konsentrasi di acara drama musikal yang dikemas oleh Indosiar itu. Tentu kerinduan kita adalah tentang multivitamin kemesraan mereka berdua yang saban hari kita tunggu dan kita rindukan, romantisme jalinan cinta yang semakin jelas hingga akhirnya akan menuju halal. Hal tersebut pun akan dipentaskan pada tanggal 18 besok malam, tetap di stadio, di studio kesayangan kita yakni Indosiar. Jadi jangan ragu lagi, kalian terus pantengin acaranya drama musikal dari sedari nanti malam saat mereka mendramatisir keadaan ketika cinta segitiga itu mulai dibicarakan. Hadirnya hari lidah tentu membuat cinta itu semakin panas dan hangat-hangat kuku tentunya guys. Tapi itulah yang kita tunggu, keseruan dari mereka berdua yang akan menguras emosi dan perasaan kita tentang keberlangsungan hingga kawal sampai halal. Jadi pantengin dan stay tune di acaranya, yakni pada jam 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Kulepas dengan ikhlas nanti malam hanya di Indosiar. Dan tentu support bagi kalian agar tahu kabar-kabar terbaru mengenai hubungan dan kegiatan mereka berdua juga. Untuk tak ragu, langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya di channel kesayangan kita ini. Tentu dengan tetap bersemangat di tengah cobaan, di tengah pandemi yang masih terus membingungkan kita semua. Jaga kesehatan kita dengan tetap menjaga protokol kesehatan agar hari-hari kita selalu menyenangkan, apalagi dengan kehidupan dan intrik-intrik yang sungguh indah bikin kita cute tiap harinya, yakni hubungan Lesti dan Bilar yang kian hari seakan nampak hilal, hilal yang akan segera menjadi halal. Walau tak di tahun ini, semoga di tahun depan menjadi kenyataan. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.